Ini sama Neng Windy ya, Neng Windy. Neng Windy mah asik jalan-jalan di ini perkampungan Cikoja. Kumaha perasaan sekarang, Neng? Lelah kah? Lelah, capek banget. Lelah, capek jalan-jalannya. Tuh. Aku butuh sandaran. Butuh sandaran. Bersandarlah sejenak ya. Aduh, rengit jangan ganggu. Ya. Aku juga gak mengganggu. Ini sama Neng Windy ya, Neng Windy. Aku ada bintik-bintik. Aduh. Kan bala masuk ke dia, Beb, masak. Pernah. Kamu Lina mandi teh dulu mah di ditu tuh. Nah, ini lagi curhat-curhatannya ya, kalau ketemu ini. Kerja man SD ngalacai. Janda ketemu janda ya, sahabat. Can aya dapur, can aya kamar mandi di imah teh ka dieu. Aku tamu aja ikan hiji-hiji. Langon doma. Pernah ngangon dong, Mak? Pernah. Itu perjalanan sulit banget, dulu, Mak. Perjalanan yang sangat terjal, ya? Kalau Nong Windy pernah apa? Pernah gitu juga, ngalamin. Ngalamin? Kecaya jauh. Kecaya jauh. Mau balik mau kompan. Ya, mau. Pantitah, pantitah inung-inung. Zaman jadi. 2000 sebarahannya. 2012. Hari aku, Mak. 2014. Iya, pas SD kelas sebarahnya. Kelas, tingkat kelas hijian, Mak. Berarti kelahiran tahun berapa, Neng Windy? 98. 98. Ini? Kelahiran? Sama. 98. Oh, berarti seumuran ya? Seumuran. Oh, iya. Tapi kalau pakai baju abu-abu putih ini kayak anak SMA gimana gitu ya? Masih bisa dikatakan anak SMA. Anak gitu. Ya. Jalan-jalan oge SMA-nya. Heeh. Orang ngamun pakai kulot, pakai rok gitu. Banyak-banyak itu kan yang menyangka ketika menonton videonya janda desa ya. Dikiranya kita itu orang-orang kota gitu kan yang sengaja bikin konten di pedesaan. Padahal kita mah ada aslinya orang desa kan? Iya, lembur nanya. Kenapa kita menamakan janda desa? Karena tinggal di pedesaannya, gitu kan? Jadi bukan orang kota, gitu. Orang dia memang asli, kelahiran Cikoja. Cikoja, gitu kan? Nah, ini. Terus ada yang bilang, cina, masa cina di pedesaan cina bajunya itu bagus-bagus, gitu kan? Kan sekarang ada online kali. Iya. Sekarang mau ini ya udah zamannya ini. Canggih banget. Apa-apa tuh tinggal pesan. Masa kan? harus kucel ya? Gitu kan. Iya. Jadi kalau di pedesaan pun juga sekarang mah udah ini maksudnya pakaian juga harus bersih gitu kan. Mana, Mak? Ke sawah. Biasa ya ke rio. Iya. Ngedaul. Ada yang ini yang nanya. Ha 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 ha!
Kalau kalau misalkan janda ketemu bujang, perasaannya gimana? Biasa aja apa ini? Lebih ke gimana ya? Gimana? Misalkan ada yang deketin nih tapi bujang misalkan. Insecure aja sih kayaknya. Ya Allah, oh. Kan aku mah janda, kamu bujang. Ini banyak cowok yang sama bujang. Mau nikah sama aku. Aduh, digombalin guys. Jadi kan banyak tuh yang ini ya, yang menikah sama apa, sama bujang gitu, apalagi yang sama berondong gitu kan. Banyak sih. Enggak tertarik sama berondong. Harus yang lebih tua di atasnya ya. Sedang lah. Selisih 3 minggu tua-tua mungkin. Tua-tua tinggal era malah. Selisih 3 minggu ya umurnya gitu. Selisih 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun mungkin ya. Ini yang satu kan, ini yang satu kepengen segera menikah, dan yang ini juga pengen segera menikah. Tapi kalau tapi pas ketika ada orang nih ya, yang ini mau yang mau ngajakin nikah, tapi dia mundur, maksud mundur teh gimana ya? Mungkin lebih oh nanti dulu aja. Nanti dulu aja lah gitu. Pikir-pikir dulu. Dulu gitu. Bingung saya juga kan. Ya mungkin harus lebih waspada nih ya, lebih hati-hati lah gitu. Ya, beginilah.